Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa PKLU, se-GPIB di mana saja berada. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pagi ini kita boleh diberi kesempatan untuk mengikuti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum kita membaca atau memulai ibadah pada pagi hari ini, perkenalkan saya, Ibu Leli Wong Karpaendong, PKLU dari GPIB Immanuel Batam. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, Kamis 25 Februari 2021, pembacaan Alkitab kita buka dari Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang ketiga, ayat pertama sampai keempat A. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, Kamis 25 Februari 2021, pembacaan Alkitab kita buka dari Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang ketiga, ayat pertama sampai keempat A. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi ini kami PKLU GPIB datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Khususnya Tuhan sudah menjaga kami dan dalam istirahat pada malam tadi. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau juga sudah membangunkan kami dan kami boleh merasakan kekuatan dan kesehatan yang sungguh berasal daripada-Mu. Ya Bapa, di pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, kami ingin melandasi terlebih dahulu dengan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon hadirkan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus buat kami semua opa-oma yang mengikuti ibadah pagi ini, agar firman-Mu boleh kami pahami serta boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa, inilah doa permohonan kami dan ampunilah segala salah dosa kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita membaca firman Tuhan pagi ini dari Filipi pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang keempat A yang menyatakan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kita orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kita orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini, dan kita akan membaca renungan dari Sabda Bina Umat
Kamis 25 Februari 2021 dengan judul Berhati-hati terhadap penyesatan. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini yang ditekankan di sini pada ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyesatan adalah ancaman luar biasa. Oleh penyesatan, maka seseorang dapat melakukan sesuatu yang keliru tanpa menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Selain mengalami penderitaan akibat persekusi, jemaat di Filipi juga menghadapi ancaman penyesatan dan pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar ini adalah orang Kristen Yahudi yang masih tetap berpegang pada tradisi Yahudi. Mereka menganggap bahwa syarat seseorang untuk memperoleh keselamatan adalah melakukan tradisi Yahudi, khususnya sunat. Tanpa disunat, seseorang tidak dapat menjadi umat Allah. Dengan demikian, dia tidak dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan keterikatan beberapa orang Kristen Yahudi pada tradisi, maka Rasul Paulus menilai mereka sebagai orang-orang yang telah menjadi bangsa-bangsa lain. Dengan pengajaran keliru yang dilakukan, maka Paulus menyebut mereka sebagai pekerja-pekerja yang jahat. Pandangan keliru tentang sunat membuat Paulus menilai mereka sebagai penyunat-penyunat palsu. Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Filipi bahwa dalam iman kepada Kristus, maka sesungguhnya merekalah yang telah menjadi anak-anak Allah, yang telah mengalami sunat yang sesungguhnya. Dengan demikian, Paulus mengharapkan agar jemaat tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan yang keliru. Bapak Ibu, saat ini ada banyak pandangan yang menyesatkan, yang dapat menghalangi gereja untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan sungguh-sungguh. Anggapan bahwa gereja bukanlah lembaga sosial atau harus mendahulukan kepentingan jemaat dapat menjadi pandangan yang menyesatkan. Ketika kita menyadari bahwa gereja adalah alat Allah untuk menghadirkan damai sejahtera bagi semua ciptaan, maka fokus pelayanan semestinya bukan hanya terbatas pada tembok persekutuan orang-orang percaya, namun juga harus nyata di tengah masyarakat. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Wakili PKLU Immanuel Batam. Thank you.
Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pagi ini kami anggota PKLU boleh lagi mengikuti ibadah walaupun secara daring. Bapa kami sudah membaca dan merenungkan sebagian kecil akan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolong jauhilah dan lindungi kami dari penyesatan, sehingga dapat dengan teguh kami melaksanakan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kesempatan ini kami mau berdoa buat anggota PKLU GPIB. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan aktivitas kami masing-masing pada hari ini. Tuhan dalam surga, kami juga mau berdoa bagi yang berulang tahun. Tuhan lengkapilah sukacita opa oma yang berulang tahun. Kiranya anugerah daripada-Mu, opa oma bisa berkumpul bersama anak-anak dan cucu-cucu agar bisa merasakan kebahagiaan serta damai sejahtera yang sungguh berasal daripada-Mu. Kami juga mau berdoa bagi yang berduka cita karena ditinggalkan anggota keluarga yang mereka kasihi. Tuhan, kuatkan serta hiburkan keluarga ini agar tidak larut dalam kesedihan. Tuhan Yesus, banyak hal yang ingin kami mohon daripada-Mu, namun hamba ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan, sehingga hamba tidak mampu memohon lebih banyak daripada-Mu. Hamba yakin dan percaya, Bapa lebih mengetahui apa yang tidak dapat kami ucapkan. Untuk itu Bapa, kami mohon sempurnakanlah doa hamba yang jauh dari sempurna, agar layak di hadapan-Mu. Bapa, inilah doa permohonan kami. Ampunilah salah dan dosa dan kekurangan kami. Bapa, kiranya Tuhan mau ampuni segala salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat pelayanan sesuai dan jauh.